Biarin aja mundur. Mundurin itunya. Lagi ya. Oh, udah habis. Mundurin aja mundurin. Aku lagi dia udah selesai. Ting tong. Mami Shark. Ting bang. Sini nih, Mbak. Samsung tuh kayaknya kayak pecah belah. Iya, ini buruk. Kenapa buruk ya? Kayak aja
aja nih, HP aja gimana aja? Ya HP aja di depan aja enggak? Gimana? Aja tercepit. Gimana? Di kamar depan. Kamar itu. Selfie deh, selfie. Sama bundanya, sama bundanya. Sama bundanya. Ini bunda. Ada sini. Ada sini. Ada sini. Ada sini. Ada sini deh. Satu, dua. Awas deh, awas. Dua, tiga. Ada lihat sini deh. Dek. Dek. Samsung tuh gitu mbak, jadi kayak orang kayak pecah gitu loh, gini tuh. Enggak nih. Tuh kayak pecah gitu kan? Ngeblur kali, iya, karena gerak. Iya sih. Kalau ngeblur beda lagi. Emang resolusinya mungkin terlalu besar ya, jadinya pecah. Tapi kalau di HP orang enggak gitu kali ya. Kalau Samsung tuh semua HP ada mau yang bagus banget sama yang enggak. Kalau di cahaya terang mah enggak. Kalau di cahaya terang bagus, enggak pecah. Iya kalau redup gini kan. Iya jadi kayak pecah gitu. Ih, dede berenang. Aham. Asik, asik nyetel lagi Joni. Joni, adek Kenzi. Nek. Kenzi. Ai. Kenzi. Ambil bolanya, ambil. Kenzi. Ini pasti. Adek dingin, Dek. Jangan. Kenzi. Ini bola ya. Wow. Dek nyemplung loh. Lihat atas dong. Sini, lihat sini, lihat sini. Nyek, nyek. Kenzi. Kenzi. Lagi asyik renang aku. Nggak mau diganggu aku. Kenzi. Pantatnya. Dia lagi gaya. Gayanya udah ingin banget, keren banget. Kayaknya nggak lihat deh. Kalau abis sholat juga takut dia jangan tidur ya. Tidurnya masuk suka-suka. Iya, makanya takutnya. Untung lagi suka tidurnya kamu. Kalau mau tidur. Joni, yes, adek. Tuh, ye. Hah, wih, seneng banget. Kenzi. Bentar. Kenzi. Loh, ngapa aku yang lihat video ya? Kecipratan. Ada. Ini simpat.
perhatian. Nanti ada bebek di atas kamu. Aku ada jam di atas. Mam bebe, lapar ya, Dek? Kamu kok belakangin bunda sih, Dek? Muter. Tuh, muter kan? Halo. Tontonin. Iya tuh. Masuk sendiri kan? Kalau dia udah biasa pakai ini yang enggak ada, dia nangis. Paling sama ayah kadang-kadang, sama ayahnya. Kenapa? Sama ayahnya kadang-kadang. Itu enggak terlalu. Nah, ya, Dek. Ketembeman.
Berenang kayak atlet beneran. Sekarang gak perlu lagi pakai kekerasan atau malu-malu lagi patungan. Masuk ke fitur chat gitu. Masukin ke patungannya, bisa langsung bayar pakai GoPay. Dagunya ada belahannya ya. Ada belah pantat dagunya. Dingin atuh deh. Ini kan airnya dingin. Ada kejebur loh. Kejebur loh HP-nya enggak bisa ini loh. Kejebur nanti HP-nya. Ayo. Iya, kayak ayo. Ayo. Ada sih kan apa? Pintar banget. Masyaallah. Oh, Blackpink sih. Blackpink apa-apa nih? Di situ dia
kan di sini dia berpikiran saya harus ngapain gitu. Jadi dia mulai kena airnya aja sudah tuh bingung kan dia harus ngapain. Kalau kayak gini dia jaga keseimbangan, ngasih keseimbangan banget sih sebenarnya. Terus biar dia nggak panik, ngasih dia biar nggak panik. Pantatnya ngangkat tuh, ayo. Terus sendiri tuh. Terus kita ngeledekin juga dia asik aja. Asik, sampai ayahnya datang. Sampai setengah pagi. Dan juga kelamaan. Sampai ini, Dek, kulitnya mengkerut ya, Dek? Keriput. Kan biasanya kalau renang kelamaan gitu ya, kayak. Anak bocah kan sampai keriput-keriput baru kelar. Jangan lihat juga. Iya, ya, lumut ya. Dan gigit sepasang. Udah lah, kamu ngapa gak ikut ayah sama anak-anak? Nanti aku tidur di sajadah lagi. Iya, tidur. Apalah, ini yang ikut tidur dapat pahala. Nanti aku udah bagi-bagi, udah dapat pahala ya, Dek. Enggak siapa ya dari tadi. Enggak. Ini nurun mamanya, mamanya hobinya jalan-jalan. Dedeknya hobinya berenang. Coba ya. Jalan-jalan saya berenang. Berenang sambil jalan. Dedek adep sini dong. Dia melatih keseimbangan, ada bebek di atasnya. Gak boleh sampai jatuh ya, Dek. Paling kalau ditontonin videonya dia. Oh, baru dia ngerasa ya itu dia, dia. Teriak-teriak siapa ini? Ngerasa diri dia, dia tahu. Kalau kayak gini kan bodo amat, bukan gue tuh. Ya, bukan aku ya. Beda mukanya bayi, bukan aku. Dengar suaranya dia teriak gitu kan. Kayak kenal gitu. Kayak kenal suaranya. Asik kayaknya, bos. Ini sampai lompat-lompat dong, Mbak. Ini sampai lompat-lompat. Enggak santai gitu gerakan. Buruk-buruk. Sampai masuk air mulu di sini kan lompat ke sini airnya. Nyiprat-nyiprat. Kamu kok buang muka sih, Dek, ke bunda sama dong. Nah ini udah mau setengah jam ini. Enggak, soalnya kita lihat dulu bayinya. Takut ya? Nangis. Nah, kalau kelamaan enggak, takutnya kalau dia nangis, takutnya trauma kalau kelamaan. Jadi kadang memang batasannya cuma 10 menit. Apalagi dengan yang bayi yang nangis ya, kan kadang memang ada yang mandi nggak nangis ini. Aduh, malah asik ya. Ada mandi nangis tapi pas masuk ibu nggak nangis. Jadi tergantung mut-mutan juga sih kalau kayak gini. Nangis pas awal doang, pas awal baru mandi tuh. Sekarang tuh pakai air biasa mandinya. Air dari sebulan kayaknya. Udah gede air biasa, air sumur gitu aja. Di Bekasi kan airnya dingin ya. Itu. Pas awal doang, sehari dua hari, ntar tiga harinya udah enggak. Nah, hebat kamu, Dek. Kecuali mungkin emang hawanya dingin ya, lagi hujan gitu. Enggak juga sih, orang enggak pernah, udah enggak pernah pakai air hangat. Bebek. Ambil bebeknya, loh, kapan jatuhnya, Dek? Tadi, barusan. Udah di sini aja sampai ayah datang, Dek. Gemesin banget sih, anteng. Oh,
Kan dia geram mulu. Biasanya kalau bosan kan diem. Iya, ini geram mulu enggak ada bosan. Hobinya main air, nanti dikasih diajak ke waterpark ya sama ayah ya. Heeh. Uang. Waterpark. Waterboom deh. Langsung main peluru tanya. Jungle run. Jungle. Kalau yang air. Heeh. Mm-hmm. Oh, jungle run beda lagi. Itu. Oh iya, jungle run itu mini game, jungle Kak. Jungle run kehidupan. Kayak Ancol. Oh gini aja deh, kamu main ke Ancol dulu. Main di pantainya, itu kan ada air tuh. Di depan aja Ciliwung. Nih ya. Jangan ke Ciliwung. Depan rumah aja kali. Ke kanan ya, ada pelosokannya. Di jantung aja deh. Iya, ini kolam renang apa yang di jantung, Kak? Tirta Yuda. Di Rindam juga ada. Enggak tahu deh. Kamu nggak bosen dek? Nggak bosen, seneng main air. Udah ya, tinggal pulang ya, tinggal pulang. Enggak, ayo. Udah setengah jam kasih ya, ini anak bayi. Dek, coba lihat deh kulitnya udah keriput belum? Abis ini bobok pulas deh mbak. Iya, capek. Dek bangun dek. Aja sini dong. Gitu. Isi, maaf. Udahan ya. Eh, tangkep. Udahan ya. Maaf ya. Dia ya, angkat nangis sih. Udah setengah jam soalnya, Dek. Nanti kamu kisut. Angin gitu-gitu jadi menciut.